Tutorial penggunaan Tabletop Steam Sterilizer SRTM 24J. 1. Isi air suling ke tangki air. Buka penutup tangki untuk menambahkan air. Isi 2 liter air suling ke dalam tangki. Tutup tangki kembali, pastikan tertutup rapat. 2. Isi air ke ruang sterilisasi. Buka pintu autoclave dengan memutar handle. Putar katup kontrol ke posisi pengisian. Setelah air suling dalam tangki memasuki ruang sterilisasi sepenuhnya, harap perhatikan aliran air keluar pada tanda ketinggian air, lalu putar katup kontrol ke posisi sterilisasi. 3. Masukkan benda yang akan disterilkan. Masukkan benda yang akan disterilkan ke dalam pelat instrumen. Tutup pintu sterilizer. Kemudian putar handle searah jarum jam untuk mengunci pintu autoclave. 4. Mulai perangkat. Hidupkan saklar daya. Lampu daya akan menyala, mesin memasuki kondisi siaga. 5. Atur suhu sterilisasi. Atur temperatur dan tekanan sterilisasi sesuai dengan yang dibutuhkan. Pantau suhu sterilisasi, suhu di dalam autoclave akan tampil pada indikator. 6. Atur waktu sterilisasi. Atur waktu sterilisasi, menyesuaikan objek yang disterilisasi. Anda dapat memilih waktu terkait, kisarannya adalah 0 sampai 60 menit. 7. Mulai mensterilkan. Ketika suhu tekanan mencapai pengaturan, itu memasuki keadaan sterilisasi, indikator sterilisasi menjadi ringan. Sementara itu menjaga tekanan permanen di ruang sterilisasi, indikator pemanasan berkedip. Meteran tekanan dan suhu menampilkan suhu ruang nyata itu mulai menghitung waktu. 7.1 mensterilkan. Ketika mencapai waktu sterilisasi yang telah ditentukan, pemanasan akan dipotong secara otomatis. Pengosongan indikator pemanas, sedangkan alarm bell, berarti akhir sterilisasi. Kali ini harap matikan saklar daya di bagian belakang. 7.2 akhiri sterilisasi. Perhatikan meteran tekanan, setelah tekanan berubah menjadi 0, kemudian putar kontrol valve ke posisi buang. Itu berarti udara dan air keluar. Lalu putar pegangannya berlawanan arah jarum jam, buka pintunya, keluarkan objeknya, dan operasinya berakhir. Alatmu berhasil disterilkan. Masalah yang mungkin terjadi dan cara mengatasinya. Tips.